Selebgram Siskay kembali dipanggil oleh pihak kepolisian pada Jumat 19 Januari 2024 pekan ini buntut mangkir dari pemanggilan pada Senin 15 Januari 2024 atas kasus yang tengah ia jalani terkait film Dewasa. Dalam hal ini, Siskay wajib datang dengan pemanggilan yang kedua ini. Jika tidak, maka kepolisian akan menjemput paksa Siskay atas kasus tersebut. Ade meminta agar Siskay kooperatif atas kasus yang menjeratnya tersebut dengan memberikan keterangannya dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Di sisi lain, 10 pemeran lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka sudah diperiksa. Namun, mereka semua tidak ada yang ditahan. Ade mengatakan sejauh ini penahanan terhadap para pemeran tersebut belum diperlukan. Sebelumnya, Siskay dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus film Dewasa di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Januari 2024 kemarin setelah absen pada Senin seminggu sebelumnya. Siskay sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan terhadap tersangka kasus film Dewasa di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun wanita 23 tahun itu tak kunjung tiba di Polda guna menjalani pemeriksaan tersebut. Selain Siskay, 10 orang pemeran lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka, kini sudah diperiksa semuanya oleh pihak kepolisian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.